Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Ngadio, alhamdulillah sehat walafiat. Dari ini saya silaturahmi ke tempat Pak Ngadio tadi. Kebetulan rumahnya itu dekat waterboom. Maka beliau ini saya ajak seperti orang muda. Tapi ya walaupun tua itu kan perlu hiburan ya Pak ya. Enggak masalah. Jadi ini saya akan nengok waterboom yang dekat rumah beliau ini. Ini tempat kita main tahun 90-an ya Pak ya. Ya. Ya, kepada saudara-saudara yang nengok channel ini, Basori Official ini, saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, tidak sakit-sakitan. Amin. Yang belum ibadah ke tanah suci ya saya doakan mudah-mudahan ibadah ke tanah suci. Amin. Yang sekarang sakit saya doakan mudah-mudahan sembuh. Amin. Ya, tapi jangan lupa dukung dengan like, dengan komen yang di bawah itu, dan yang ada tulisan subscribe itu mohon ditekan. Ya, saya ucapkan sekali lagi mohon maaf. Dan ini saya akan ke waterboom SP1 beserta Pak Ngadio. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak ya Pak ya. Kami persilakan Pak untuk sekedar salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya dengan Pak Haji Basori, kebetulan beliau ngajak main ke waterboom untuk menengok, untuk apa ya? Ya main lah. Untuk main lah, main sampai ke dalam nanti. Iya iya. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pas pintu mau masuknya. Yang ini jalan masuk kurang lebih 100 meter dari jalan raya ya Pak. Ada 100 meter ya Pak. 300. Oh 300 ya. Oh, ini. 300. Ini jalannya masuk. Sebelum masjid yang pertama. Nah, ini saya langsung akan masuk ke kolamnya, ke waterboom ini. Ini tulisan selamat datang waterboom dinding belakang. Nuren Pak ini Pak. Ya, Nauren. Nauren namanya. Dinding samping. Ya ini sebelum masuk ke pintunya, pintu yang tempat jual karcisnya ya Pak. Ya. Ini waterboom ini dibangun kurang lebih sudah 2 tahun ada Pak. Sekitar 3 tahun ini. Ini cukup bagus, temboknya ini tinggi temboknya ini. Kurang lebih 300 meter dari jalan raya sebelum masjid yang pertama. 200 meter. Masjid apa namanya Pak? Al-Huda. Masjid Al-Huda. Itu belok kanan. Kebetulan rumah yang dekat waterboom itu rumah kawan saya. Ya kawan-kawan lama sampai sekarang alhamdulillah masih diberikan sehat. Kawan saya itu bisa untuk mampir-mampir ini. Hanya kawan saya ini sudah pensiun ini. Ini pintu masuk. Pintu masuknya ya Pak ya. Waterboom Nuren. Nah, ini cukup bagus bangunannya. Ini loket. Loket untuk menjual karcisnya. Kebetulan karena ini siang hari, mungkin yang jual tiket ini ya istirahat dulu mungkin. Dan kalau sudah jam sekian kan mungkin enggak banyak yang apa ya Pak. Nah ini jadwalnya, hari Senin sampai Kamis, Jumat libur itu ya Pak. Sabtu Minggu jam 9 sampai jam 18. Ya, ya. Oh, ini ya. Ini peraturannya. Ini. Oh, ini piagamnya. Nah, itu tadi mau masuk apa, Pak?
Oh iya, nah, ini bagus lukisannya ini. Pulau malam penting lagi ke sana. Nah, ini bagus tempatnya. Ini yang sebelah kanan dengan tinggi kemauan Pak. Saya segan nanti ada jenengan terus lah. Oh ini tempatnya. Dia ada juga tempat hiburannya. Keyboard ya Pak ya? Ada keyboardnya. Yang capek renangnya ini, yang kolamnya yang besar ini. Kolam-kolam yang besar. Ini yang untuk orang dewasa ya, Pak. Bisa untuk latihan renang anak-anak sekolah biasanya. Anak-anak sekolah, nah ini bisa latihannya di sini. Dilengkapi juga ada fasilitas apa musolanya juga sana. Ini bagus ini. Nah, ini ada juga ini agak di belakang ini ada musola. Nah, dilengkapi dengan musola, maka bagi yang beragama Islam nanti bisa waktu zuhur itu sholat di sini. Ini yang besar dia dua kolamnya ini ya Pak. Dua. Ini ruang gantinya. Ada ruang ganti juga. Di sini ruang gantinya. Ini antara apa kolam ini yang besar ini ya Pak ya. Ini yang untuk yang dewasa yang ini tuh. Yang sebelah kiri saya ini. Yang ini yang untuk anak-anak. Oh ini dilengkapi dengan toilet. Oh ini airnya jernih ini. Ini yang untuk anak-anak. Ini karena siang hari jam 13 saya Pak ini ya. Ini agak sepi ya kalau siang hari ini. Yang rame itu biasanya pagi ya Pak. Pagi. Ya pagi hari. Sekarang jam 2.30. Ya sekarang sudah jam sore. Ini cukup lumayan ini tempat airnya ini kan air bisa tumpah dari atas gitu ya Pak ya, ya. Bagus ini. Belum tumpah. Iya. Oh iya itu apanya. Nah ini untuk anak-anak ini kalau istirahat ini gambar-gambar anak-anak ini seneng ini. Ini dinding.
Lu kok enggak ikut renang, Mbak? Kok enggak ikut? Oh, ngawani saja. Nah, ini disediakan untuk permainan keyboard. Nah, di atas ini. Nah, ini ada juga kantinnya. Kantin. Nah, ini keyboardnya. Disediakan keyboard ya. Ini yang di lantai atas ini. Coba kita ambil yang dari lantai atas. Ada juga tempat mainan anak-anak, bola apa itu, mandi bola seperti ini dekat dekat kolam renangnya pas itu. Kuren namanya, kuren. Ini mandi bolanya dari situ. Ini tempat loket, loketnya.